Isu, Malaysia tidak akan menjadi negara sampah. Perkara itu ditekankan Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man yang pasti pelaku aktiviti pantulan sampah ke negara ini berdepan tindakan tegas. Jelas beliau, 13 kontena sisa toksik dan 46 kontena bahan plastik telah ditahan ketika dalam cubaan untuk dihantar ke negara ini. Saya sendiri turun ke Pelabuhan Tanjung Pelepas setelah kita mendapat maklumat ada 110 kontena yang transit di PTP, Pelabuhan Tanjung Pelepas, yang kita dalam pengurusan untuk kita hantar balik ke negara asal iaitu di Romania. Sebagai maklumat tambahan, saya suka nak maklumkan bahawa di antara negara-negara yang kita hantar bahan-bahan yang telah pun kita kenal pasti ini termasuklah beberapa buah negara seperti Amerika Syarikat. Untuk maklumat, 21 kontena yang kita hantar kepada Amerika Syarikat yang melalui Pelabuhan Kuching dan 15 kontena Pelabuhan Pulau Pinang, di UK 1 kontena, Poland 1 kontena, Korea Selatan 2 kontena, Vietnam 2 kontena dan keseluruhannya 42 kontena. Dan berat keseluruhan kontena tersebut ialah 796,553 kilogram. Jadi ini yang telah kita ambil tindakan. Datuk Tuan Ibrahim menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kuala Krai Abdul Latif Abdul Rahman. Malaysia juga akan memastikan prinsip Convention Basel terus dipatuhi dalam membasmi pengeksportan sisa toksik dan sampah. Malaysia masih belum mempunyai kepakaran khusus dalam pembangunan teknologi yang berkaitan dengan mobiliti udara dan juga mobiliti bandar. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Y. Junaidi Tuanku Jaafar berkata, negara juga tidak mempunyai dasar, garis panduan dan undang-undang mengenainya seperti yang dilakukan di New Hampshire, Amerika Syarikat. Dalam keadaan constraint yang sedemikian itulah, maka kita melihat private sector masih membangun perkara ini hingga pada satu tahap nanti apabila tiga kementerian, iaitu Kementerian Usahawan, Kementerian Antarabangsa dan Industri dan juga Kementerian Pengangkutan membuat satu dasar disarankan kepada kerajaan untuk diterima oleh kerajaan sebagai satu dasar perundangan dan sebagainya, menggariskan untuk membangunkan industri ini secara sendirinya kita akan buat juga. Mengulas lanjut, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi yakin industri mobiliti udara berpotensi dan berupaya membuka peluang kepada bidang keusahawanan baru dan boleh dikomersialkan. Bagaimanapun, keutamaan ketika ini adalah melaksanakan program inisiatif yang telah ditetapkan dalam Pelan Pemulihan Usahawan dan Koperasi. Ini bagi memastikan usahawan PKS, mikro dan koperasi yang terjejas akibat pandemik COVID-19 dapat terus dibantu. Pembangunan kampung baru Cina di seluruh negara tidak pernah diabaikan. Jelas Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin, RM60 juta diperuntuk bagi pembangunan kampung baru Cina pada tahun ini. RM40 juta diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur, RM5 juta untuk program bantuan baik pulih rumah dan RM13 juta untuk skim pinjaman khas. Okay. Untuk mendapatkan peruntukan-peruntukan ini, ketua-ketua kampung dalam kawasan harus membuat permohonan kepada pejabat KPKT, dan kali ini KPKT memberi panduan tentang projek-projek yang akan diluluskan agar ini akan mendapat memberi impak dan nampak produktif. Mekanisme pengagihan peruntukan adalah berdasarkan kepada permohonan daripada peneraju program, Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK mengikut keperluan semasa. Justru beliau meminta semua kampung baru Cina melantik MPKK dengan segera bagi memudahkan proses penyaluran peruntukan. Semua pekerja warga tempatan khususnya daripada kelompok B40 akan dipastikan menerima perlindungan sosial dan keselamatan dari Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan memberi jaminan langkah itu bagi memelihara kebajikan mereka ketika berdepan kemalangan atau bencana.
dalam keadaan krisis krisis kesihatan. Satu perkara kita sedar yang penting adalah hampir sebahagian besar daripada B40 tidak mempunyai safety net. They were not covered with insurance. Maka kerajaan sebagai insentif akan memastikan melalui Perkeso membekalkan safety net ataupun jaringan keselamatan untuk semua pekerja. Itu salah satu cara kita menggalakkan warga tempatan melibatkan diri dalam sektor-sektor seperti ini. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Baling Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim. Tambah Datuk Seri Saravanan, pengambilan pekerja asing baharu dalam semua sektor yang menggaji kelompok itu telah dibekukan sehingga akhir tahun ini. Ia selari hasrat kerajaan membantu warga tempatan masuk ke pasaran kerja dan menjana pendapatan untuk menepani impak penularan COVID-19. Kementeriannya turut melaksana pelbagai strategi lain untuk mengurangkan kebergantungan pekerja asing. Ia termasuk menghalang pengisian jawatan barisan hadapan dengan pekerja warga asing. Baik, seperti biasa, Dewan Menteri Berehat akan menyambung semula sesi pergulungan usul titah diraja oleh kementerian-kementerian berkaitan. Salam hormat, kembali ke show. Baik, terima kasih Syamira dengan perkembangan tersebut. Berita tengah hari beras ketiga dan kembali selepas ini.